Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itulah orang yang berbuat baik, yang niatnya tulus, Allah bahagiakan hatinya. Allah cerahkan wajahnya. Allah jernihkan pikirannya. Allah perindah perilakunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan kebahagiaan bagi yang lain, kemaslahatan bagi yang lain, kemuliaan juga bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling membawa manfaat. Jikalau Allah memilih kita menjadi hamba yang penuh manfaat, itulah karunia yang sangat besar. Di dunia bahagia, mulia dan selamat, juga di akhirat kelak, insya Allah. Maka jadilah orang yang selalu berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, karena semua kebaikan kembali kepada diri kita. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Semoga kita menjadi ahli kebaikan yang istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.